أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُ الْأُقْدَةَ مِنْ لِسَانِ يَبْكَهُ قَوْلِ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang orang mukmin dan orang munafik. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin itu adalah dia yang pikirannya hanya tertuju pada sholat dan puasa. Sedang orang munafik adalah dia yang pikirannya hanya tertuju pada makanan dan minuman selayaknya binatang ternak, dan dia meninggalkan ibadah dan salat. Mukmin juga dia yang sibuk bersedekah dan memohon ampunan dari Allah. Sementara orang munafik adalah dia yang sibuk menuruti keinginan dan cita-cita. Mukmin adalah dia yang berputus harapan kepada siapa saja kecuali kepada Allah. Sedang orang munafik adalah dia yang berharap kepada siapa saja kecuali kepada Allah. Mukmin itu adalah dia yang rela memberikan hartanya, tapi tidak mau memberikan atau menukar agamanya. Sementara orang munafik itu adalah dia yang rela memberikan atau menukar agamanya, tapi tidak mau memberikan hartanya. Mukmin itu adalah yang merasa aman dari setiap manusia, tapi tidak merasa aman dari azab Allah. Sementara orang munafik adalah dia yang merasa takut terhadap setiap orang, tapi tidak takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukmin adalah dia yang berbuat baik, tapi tetap merasa sedih. Sedang orang munafik adalah dia yang berbuat keburukan, namun dia merasa bahagia dan bangga. Mukmin adalah dia yang menyukai kesendirian dan kesepian. Sedangkan orang munafik adalah dia yang menyukai perkumpulan dan keramaian. Mukmin adalah dia yang menanam atau membangun dan takut berbuat kerusakan. Sedang orang munafik adalah dia yang hanya senang mencerabut atau menumbangkan, namun berharap panen atau memetik hasilnya. Orang mukmin itu melarang karena kepentingan agama dan melakukan perbaikan. Sedang orang munafik menyuruh dan melarang hanya untuk kepentingan duniawiah dan untuk berbuat kerusakan. Bahkan dia menyuruh kepada perbuatan yang mungkar dan melarang perbuatan baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya atau kikir. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Dan Allah melaknati mereka, dan bagi mereka azab yang kekal. Quran Surat At-Taubah ayat 67-68. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang fasik di dalam jahannam. Quran Surat An-Nisa ayat 140. Yakni yang demikian itu, apabila mereka mati dalam kekafiran dan kemunafikannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai menyebutkan orang-orang munafik di dalam ayat-ayat tersebut karena lebih buruk dan lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan neraka sebagai tempat bagi mereka semuanya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.
Quran surat An-Nisa ayat 145. Lafal munafik diambil dari lafal nafika'un yarbu, yang mengandung pengertian liang binatang sejenis tikus, tetapi kakinya lebih panjang dari tangannya. Ekornya dan telinganya lebih panjang bila dibandingkan dengan tikus. Dijelaskan bahwa binatang yarbu memiliki dua liang. Liang yang satu disebut natika, sedangkan liang yang kedua disebut kasia. Binatang itu dapat menampakkan diri dari liang yang satu dan keluar dari liang yang lain. Orang munafik biasa menampakkan dirinya seolah-olah sebagai orang muslim, tetapi sesungguhnya dia keluar dari Islam menuju kekafiran. Disebutkan dalam sebuah hadis, sesungguhnya perumpamaan orang-orang munafik itu seperti seekor kambing yang Anda lihat berada di antara dua kelompok kawanan kambing. Suatu saat ia menuju pada kelompok yang ini, pada saat yang lain ia pergi ke arah kelompok yang lainnya. Kambing itu tidak menetap pada salah satu kelompok dari keduanya, sebab ia adalah kambing asing dan bukan merupakan bagian dari kelompok tersebut. Demikian pula halnya dengan orang munafik, dia tidak menetap sepenuhnya bersama kaum muslimin, juga tidak bersama orang-orang kafir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.